sana mana? Pelan lagi mah. Bapak, tamunya ini stasiun manahan. Sering, Bapak. Bapak wonten pundi? Trik. Wah. Diajak korek Mas Gibran tadi smooth. Tadi kemana aja? Desainnya juga bagus. Kemana aja, Bapak? Di situ kan tadi dari sana jalan ke sini. Tapi kita kan udah cukup itu untuk merasakan bahwa suspensinya juga bagus ya. Smooth lah ya, smooth. Enggak ada bunyi ya. Bagus. Ya, bisa dikembangkan. Bisa untuk pariwisata nggak, Bapak? Untuk pariwisata di kota. Kita harus dorong untuk pariwisata segera di klaster-klaster pariwisata itu untuk mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan berbasis listrik. Nah, itu memang kita harus dorong supaya kita bisa menciptakan bukan hanya citra, membuktikan kepada dunia bahwa kita ini sangat peduli dengan lingkungan, ya. Termasuk pariwisata pun kita mempergunakan kendaraan-kendaraan listrik, termasuk di Bali, di Solo, ya, di Danau Toba, di Jogja. Selamat siang, Bu. Makasih, Bapak. Ya, ini kebetulan ada CSR mobil listrik dari Mayapada Tire Foundation. Ya, ini nanti selama Solo Great Sale ini sekalian untuk uji coba ya, biar ini nanti mobil listriknya bisa untuk warga berkunjung dari satu titik wisata ke tempat lainnya, ke tempat-tempat belanja, tempat-tempat wisata, ke batik Kauman, batik Lawe yang pakai itu tadi. Nanti ada 8, minggu depan datang lagi. Itu nanti titiknya di mana, Mas? Supaya bisa naik itu nanti? Nanti kalau sudah izinnya keluar, nanti kita kasih nanti rute-rutenya mana aja. Ada 8 rute. Terbayar atau terbayar? Ya, untuk awal-awal tak gratisin dulu aja lah. Mas, kalau tenan-tenan itu? Gampang, ini mobil listrik biasa itu. Itu kan Golf sebenarnya, tapi dibentuk lebih kelihatan antik biar cocok sama Solo. Foto nana saya, Mas. Oh, coba naik. Mas, kalau tenan Solo itu?